Halo, halo, halo teman-teman. Welcome, welcome. Welcome back to Mystery Channel. Oke, teman-teman. Kita kali ini balik lagi main GTA 5 mod. Di video sebelumnya yang mobil rally apa offroad ya, enggak tahu gue, soalnya nama modnya kan offroad, ada yang komen rally katanya itu. Ya udah serah. Itu kalian lumayan antusiasnya lumayan baik ya. Gue lihat like-nya banyak, komennya juga banyak, dan nyaranin nyoba-nyobain mod mobil Indonesia katanya, yang ada di Indonesia. Oke. Setelah gue baca komen itu, gue cari-cari, akhirnya gue dapet mobil ini, teman-teman. Ini sih nama modnya Honda Fit, teman-teman. Cuma kalau di kita ini lebih mirip Honda Jazz, benar nggak sih, teman-teman? Honda Jazz kan ya? Tuh. Ini yang modernya namanya Carlos Pichi Gamer. Oke, teman-teman, di sini gue ada 4 orang, 4 squad ya. Semoga squadnya nggak random kayak kemarin kan. Kita sekarang mau konvoy ke mana ya? Ke pantai kali ya, teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa di like dulu videonya, teman-teman. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan yang punya saran mungkin mau kita coba mod mobil apa lagi, kalian bisa komen, teman-teman. Nanti gue cari modnya, kalau ada langsung gue bikinin videonya, kalau nggak ada ya kita coba mod yang lain. Oke, okay? Oke, teman-teman, langsung aja kita jalan bareng mereka, jalan-jalan ke waypoint. Go to waypoint, guys. Gue mundur dikit nih, kayaknya gue bakal ditabrak-tabrak sama dia nih, soalnya ini rada-rada nggak jelas, teman-teman. Oke, ini drive modenya udah gue setting careful sih ya, hati-hati. Asik, kita konvoy ya, teman-teman. Konvoy Honda Jazz. Ya, teman-teman, kalau menurut gue mobilnya ini kurang detail ya, masih kurang detail interiornya. Kalian lihat tuh masih kayak begini, teman-teman. Ada sih beberapa yang mod-mod mobil lain yang detail, nanti gue kasih unjuk ke kalian deh. Cuman ya udah bagus. Bisa bikin mod aja udah bagus, teman-teman, kan? Kita harus menghargai. Oke, ini jalanannya gue bikin sepi, teman-teman, karena kalau rame, kalian tahu sendiri kan, di video rally sebelumnya itu mereka rada-rada random, teman-teman. Nabrak-nabrakin, macet gak jelas gitu loh. Jadi gue bikin sepi aja biar kita konvoynya teratur gitu kan. Ini pelek udah gue ganti. Oh ya, dan mod ini mobilnya bukan mod add-on, teman-teman. Jadi mod replace. Jadi kita nge-replace mobil yang udah di GTA. Karena ini gue nge-replace surga, jadi suaranya kayak mobil listrik gini, teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya mod add-on itu kan kita nambahin komponen baru gitu kan ke dalam mobilnya, ke dalam GTA-nya. Jadi itu mobil punya suara sendiri gitu loh. Nah, kalau ini gue nge-replace, jadinya ya apa yang gue replace suaranya suara mobil yang lama gitu loh. Oke, kita udah selesai. Udah selesai. Kita masih di jalan. Kok ada yang klakson ya? Gue nggak teratur nih, mereka udah teratur banget jalannya, teman-teman. Bagus ya, tapi nggak kayak kemarin rally, nggak jelas gitu loh, teman-teman. Gue mau recording sedikit, siapa tahu gue bisa ngambil screenshot yang bagus ya kan. Kita konvoy Honda Jazz ini. Oke, okay. Ya, jadi selanjutnya kita cobain ke pantai aja kali ya. Oke. Tapi tetap dia nggak taat peraturan ya, itu juga ada motor di sana, ada motor. Lo kok dia muter balik gitu? Bukan ya, gue kira itu rombongan ya, muter-muter balik, gue kira rombongan. Ternyata bukan. Yang hijau di depan loh, kita paling belakang ya. Yang hijau ngebut banget jalannya, teman-teman. Waduh, wow. Iya, kita udah sampai di Del Perro, teman-teman, akhirnya. Set. Oke. Kita sampainya malam-malam ya. Kita sampainya malam-malam nih, teman-teman. Oke, jalan. Kita mau ke parkiran, teman-teman ya.
Asik, konvoy kita kali ini teratur. Kok mobilnya? Mobilnya Honda aja semua ya jadinya. Ya di situ ada bentrok, ada yang mau keluar dan ada yang mau masuk. Honda aja semua. Gue mau coba cuacanya, waktunya gue ganti pagi-pagi mungkin ya. Nah, oke. Itu ada bentrok tetap ke akhir, walaupun di jalan rapi akhirnya nggak mau ngalah mereka tuh teman-teman. Kalian lihat. Oke, udah sampai kita. Yang pink nggak bisa lewat itu yang pink. Oke. Pink masuk pink. Kita nunggu yang pink dulu, pink datang kita screenshot lagi nih. Aduh, itu yang pink gak bisa lewat lah, woi woi. Ayo maju pink. Aduh, diaduin lah mobil. Woi, yang pink lama sekali. Oke, kita screenshot berempat aja kali ya teman-teman. Oke, ini dia Honda Jazz teman-teman. Penampakannya ini rims aslinya itu yang kayak mobil di sebelah yang dipakai mas kuat gue. Kayak begitu rims aslinya teman-teman, masih kurang gitu ya. Ini udah gue ganti rimsnya dan warnanya gue ganti metalik juga teman-teman. Ya, interiornya bisa kalian lihat masih biasa ya, masih standar, belum sedetail mod-mod mobil yang lain. Ya begitulah teman-teman. Oke, apalagi kayaknya gak ada lagi yang harus kita review ya. Sennya bisa nyala nggak nih? Bisa ya, sennya bisa nyala ya. Oke, kita coba lagi jalan ke pantai bagian sini. Kita keturun ke bawah sini ya. Kita ngerusuin orang-orang yang di pantai coba. Squad comment, gue minggir dulu karena ini bakal muternya dia nggak lihat-lihat jalan. Anjay. Oke, kita jalan lagi teman-teman ke sana. Wow, Honda Jazz ya. Ayo jalan. Interiornya kurang detail, jadi kurang enak ya dimainin buat first person ya. Oke, lanjut perjalanan konvoy kita teman-teman ke pantai. Ini mungkin di NPC-nya lagi banyak yang pakai surge, jadi spawn juga nih mobil-mobil Honda Jazz-nya. Oke. Laut bawah ya. Oke. Kita jalan ke kiri sini, teman-teman. Oke, kita turun ke bawah. Tertib, pengen tuh teratur, nggak kayak yang rally. Kalau yang kemarin pas rally itu pada jukir balik gitu teman-teman kan. Rally apa off road ya apalah, terserah. Asik, ini tuh tertib banget tuh, ngeliatnya enak ya kan. Mungkin konvoy-konvoy kendaraan militer juga enak nih bareng mereka kok kayak gini nih. Iya. Yeah. Oke okay, teman-teman. Kita udah mau sampai jalan sini. Siap. Oke oke. Oh, nabrak orang dia. Dia nabrak orang. Parkirnya nggak beres nih, harus di komando ini parkirnya. Set sini nih. Oke, di sini. Kita suruh mereka parkir ke samping gue sini. Hop. Nabrak kan di demo. Oke, masuk satu masuk. Mantap. Rapi dia parkirnya kan. Gila teman-teman. Ya. Yeah. Kalau kalian mau download modnya, ya gue taruh di link ya, Honda Jazz. Keren ya. Layoutnya pantai kali ya. Layoutnya pantai ya. Jadi kita sebelah sini coba ya.
gue geser ke sini dikit. Gue suruh mereka parkir di samping gue ya. Oke, kita suruh parkir. Oke. Samping-samping guys. Awas lu gak benar parkir lu. Ih tetap menghadap situ dia parkirnya teman-teman. Ya udah lah terserah mereka ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini ada video kali ini teman-teman. Jangan lupa kalian like video ini. Dan kalau kalian punya saran kira-kira kita nyoba mobil apa lagi, langsung komen aja di bawah teman-teman. Dan buat yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu. Gak penting juga sih teman-teman kalian tahu ya. Cuman share aja lah biar yang nonton banyak ya, ya. Oke. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan video-video GTA Online lainnya. Goodbye.